Surat sudah disebar gitu ya, dan banyak tekanan pada Rektor UIN Wali Songo untuk membatalkan. Tekanan itu bahkan ada yang dari sama dosen ya. Padahal dosen itu harusnya membela kebebasan dan kemerdekaan akademik. Buat kalian yang mengintimidasi, menteror, kalian memalukan, tidak layak mengaku sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak mampu menghargai kebebasan akademik, tidak mampu menghargai kebebasan berpendapat. Apa yang disembunyikan oleh Robito Alawiyah dan klan Habaib sampai orang seminarnya ditekan untuk dibatalkan. Jadi keindonesiaan kalian ini dipertanyakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sebagai background pendidikan dan biolog ya. Baik pertanian atau teknik pangan itu masih cabangnya ilmu biologi terapan gitu. Nah, kita semua tahu tanggal 10 September itu akan ada seminar ilmiah tentang peranan plan balai di sejarah Indonesia itu ya. Narasumber utamanya Profesor Sumanto Al-Qurtubi dari King Fahd University, kemudian Kiai Imad, kemudian ada Ustadz Muda Kiai Farihin, jempol sama Kiai Farihin, dan datang, jantan ya. Begini, surat sudah disebar gitu ya, dan banyak tekanan pada Rektor UIN Wali Songo untuk membatalkan. Tekanan itu bahkan ada yang dari sama dosen ya. Padahal dosen itu harusnya membela kebebasan dan kemerdekaan akademik. Biarkan orang bicara, menyampaikan tesisnya, melawannya harus dengan membuat antitesis. Kepada Bapak Rektor UIN Wali Songo, maju terus Pak, kita kawal kebebasan akademik di Indonesia. Saya sendiri sudah mulai dipermasalahkan kok cara ini. Tapi ya kita harus jalan terus demi anak cucu kita, demi kebebasan akademik yang kita wariskan nanti, kita tidak boleh berhenti sampai sini. Buat kalian yang mengintimidasi, menteror, kalian memalukan, tidak layak mengaku sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak mampu menghargai kebebasan akademik, tidak mampu menghargai kebebasan berpendapat. Bahwa kebebasan berpendapat itu menimbulkan kegaduhan, ya nggak masalah. Kita mau merdeka dulu, mau revolusi juga gaduh. Ada yang pro Belanda, ada yang pro NKRI. Kita tahun 98 juga gaduh melawan tirani itu, sampai korban nyawa. Sekarang cuma diskusi aja ditekan. Apa yang disembunyikan oleh Robito Alawiyah dan klan Habaib sampai orang seminarnya ditekan untuk dibatalkan. Jadi kalau khusus Balawi, kalau pembelaan nasabnya lakukan dengan etika akademik. Buat antitesis dari tesisnya Kiai Imad, publikasikan. Nggak harus jurnal ilmiah, bikin buku terbitkan di Google Playbook ya. Asal ada ISBN-nya juga terindeks kok di Google Scholar. Tapi epistemologinya harus memenuhi standar ilmiah modern. Namanya ilmu itu kan teori yang harus diuji terus-menerus dengan bukti yang ada. Dalam hal ini nasab kalian ya harus diuji terhadap bukti yang ada. Bukti historis, bukti filologis, bukti biologis. Dan selama ini kan cuma teror nasab, teror pakai akhirat, teror syafaat, mengintimidasi orang yang mau datang berdiskusi, kemudian bahkan melakukan kekerasan seperti terakhir di Kerawang kemarin gitu. Jadi keindonesiaan kalian ini dipertanyakan sekarang. Lebih tinggi mana posisi rasa kebangsaan kalian dengan nasab kalian gitu. Sampai di sini saya untuk Bapak Rektor UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu menyandang nama Wali Songo, tidak partikular Wali Songo yang mana. Kita teruskan semangat Wali Songo dulu, kebebasan, kesetaraan. Dan Wali Songo tidak menganut perkawinan kafah seperti Alawi ini. Membaur, Wali Songo adalah kakek kita bersama. Tamu jalur laki perempuan parental itu Wali Songo adalah kakek kita. Mungkin banyak yang tidak bisa menelusuri, tapi banyak juga yang menelusuri. Jadi sampai di situ Pak Rektor, kita jalan terus, jangan khawatir. Kalau sudah terlanjur surat disebar terus batal, harga diri UIN akan jatuh. Demi kebebasan akademik, yang paling depan membelanya dan menjaganya adalah lembaga akademik. Seperti lembaga penelitian, sekolah, termasuk lembaga tinggi pendidikan seperti UIN Wali Songo. Maju terus Pak Rektor, jangan khawatir, saya bersama Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.